Ya, seperti yang ada di judul, jadi kita hari ini mau merawat ikan-ikan cupang yang ada di rumahnya Cupris, atau yang Cupris pelihara dan Cupris lihat ketika puker. Oke. Oke, langsung aja kita lihat ikannya. Nah, ini guys, untuk ikan cupang yang Cupris pelihara, di sini ada base scale warna standar seperti biasanya. Ini waktunya ganti air dan ngasih daun ketapang ya. Ada base gel, di sini ada koi klasik, Nemo deh, no Nemo klasik, tuh base gel juga, terus lavender, ada CT, ada HM, ada koi, terus ada cupang kampung juga, cupang sawah. Ini waktunya nguras dan bersihin botol dan soliternya. Tapi sebelum itu kita cari daun ketapang dulu ya. Oke, langsung aja kita cari daun ketapang. Berangkat nyari daun ketapang. Moga-moga dapat. Calon mini trek. I heard the heavens crying above me. It gained an angel. I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell instead of death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me for good. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Oke guys, kita menemukan pohon ketapang. Di situ ada. Nah, itu pohonnya. Nah. Oke, langsung saja kita ngambil daunnya yang sudah jatuh, yang sudah kering. Berpetualang mencari daun ketapang. Nah, oke guys, di sini banyak banget daun ketapangnya yang sudah kering dan berjatuhan. Ini kita tinggal ngambil aja ya. Ini daun ketapang ini. Nah, ini kita ambil dulu. Kita ambil secukupnya aja. Yang daunnya agak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga untuk ikan-ikan kita di rumah. Nah, ini. Goblok. Oke, airnya kita ganti dulu. Kalau ganti air, usahakan air yang sudah rendaman ya. Tahu, jangan langsung dari kran. Oke, yang sudah direndam minimal seharian. Oke, untuk menghemat durasi langsung saja kita ganti. Oke, setelah kita ganti air seperti biasa, saya selalu menambahkan garam ya pada air ikannya, supaya untuk menjaga ikan tidak stres dan menstabilkan suhu juga. Nanti kalau untuk daun ketapangnya, untuk menstabilkan pH air. Biasanya kalau garam ini luka ikannya cepat sembuh ya kalau dikasih garam. Berhubung tidak ada garam ikan di sini, garam dapur bisa. Untuk perbandingannya, untuk 1 liter air biasanya aku kasih setengah sendok teh. Oke, langsung aja kita kasih secukupnya aja ya. Nah, seperti ini. Gak apa-apa, supaya ikannya sehat. Ini juga ciptaan Allah. Wih, menggumpal itu. Gak apa-apa, gak membahayakan ikan juga.
Gak apa-apa. Oke, setelah ini kita kasih daun ketapang, tapi daun ketapangnya kita cuci dulu. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow. I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. Felt like heaven that found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. My best friend to 23. She left her body in Harvard above me. Heavens crying above me. They gained an angel, I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell instead of death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me for me. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend. Oke bosku, mungkin untuk video kita kali ini cukup sampai di sini saja. Mungkin di lain waktu, di lain kesempatan kita bisa main ke tempat budidaya ikan cupang. Kebetulan teman-teman saya banyak yang budidaya, dan ada saudara juga di Kecamatan Keras, khususnya di Desa Mujurari, yang budidaya ikan. Mungkin di lain waktu saya akan main ke sana dan kita lihat koleksinya, mungkin di sana lebih bagus lagi. Karena saya peliharanya ya cuma buat lihat-lihatan aja, jadi nggak bagus-bagus banget. Oke, sekian dari saya, Cuprismoto Vlog. Sampai ketemu lagi di video kita berikutnya. Terima kasih, dadah.